always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Oke guys, balik lagi di channel gue. Oke, sesuai thumbnail dan judul di video kali ini, jadi di video kali ini guys, gue mau bahas dan mau share ke kalian sebuah modul gaming non-root, Salik Esport versi 2.0 non-root. Nah, jadi buat modul Salik Esport ini ya guys ya, sebenarnya adalah modul VIP guys, yang dimana kalian itu kalau mau coba modulnya itu sebenarnya harus bayar ya guys ya. Tapi di sini guys, karena developernya itu merayakan atau bersyukurlah karena channel Telegram itu udah mendapatkan 500 member, jadi dia share modulnya secara gratis guys kepada kita ya guys ya. Jadi thanks buat developernya guys, buat developernya adalah Likavka ya guys ya. Buat fitur-fitur dari modulnya kalian bisa cek dan lihat sendiri ya guys ya di screenshotan ini. Jadi di sini gua nggak baca satu persatu guys buat fitur-fitur dari modulnya, karena di sini tuh banyak sekali guys fitur-fitur dari modulnya. Intinya semua fitur-fiturnya seperti biasa ya guys ya, untuk kebutuhan atau untuk meningkatkan performa HP kita untuk bermain game guys. Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba modulnya, kalian langsung aja guys cek link downloadnya, gua simpan di kolom komentar video ini guys. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke tutorial pemasangan modulnya ya guys ya. Let's go. Oke guys, di sini langsung aja kita ke tutorial pemasangan modulnya. Nah, jadi seperti biasa ya guys ya, kalau kalian udah download ya guys ya buat file zipnya, di sini langsung aja kalian ekstrak aja guys terlebih dahulu ya guys ya buat file zipnya. Dan di sini untuk folder hasil ekstraknya langsung aja guys kalian tinggal salin atau kalian pindahkan aja guys ya, seperti biasa guys, seperti pemasangan modul-modul yang sebelumnya. Nah, di sini kalian tinggal paste aja di memori perangkat ya guys ya. Di bagian ini kalian tinggal paste aja guys buat folder ke sini. Dan di sini untuk nama foldernya kalian tinggal cari aja ya guys ya. Di sini itu untuk nama foldernya adalah Salik Esport versi 2.0 ya guys ya, yang ini guys. Nah, di sini kalian masuk aja ke dalam foldernya dan kalian langsung aja buka aja command.txt ini ya guys ya. Nah, di sini guys. Jadi di file txt ini tuh gue itu udah siapin command installnya ya guys ya, seperti biasa. Kalian juga bisa baca-baca fitur-fitur dari modulnya dan bagaimana cara uninstall modulnya, jadi udah lengkap sekali ya guys ya di file txt ini. Di sini kalian tinggal buka aja guys seperti ini guys. Nah, seperti ini. Oke, jadi di sini untuk pemasangan modulnya ya guys ya, di sini itu hanya support menggunakan Briven aja guys. Nah, di sini udah dijelaskan, jadi untuk pemasangan modulnya itu harus menggunakan aplikasi Briven ya guys ya. Oke, di sini untuk command installnya kalian tinggal scroll aja ke bawah ya guys ya, dan di sini itu ada install. Nah, jadi di sini untuk command installnya itu di bagian bawah ini. Nah, yang ini ya guys ya, ini langsung aja kalian tinggal salin atau kalian copy aja. Dan untuk cara uninstallnya kalian tinggal reboot device atau nyalakan ulang HP kalian ya guys ya, buat hapus modulnya guys, jadi seperti itu. Nah, kalau udah kalian salin buat command installnya, di sini kalian langsung aja masuk ke aplikasi Briven kalian guys. Nah, di sini kalian harus menggunakan aplikasi Briven ya guys ya untuk pemasangan modulnya. Nah, kalau udah masuk ke aplikasi Brivennya, kalian langsung aja masuk ke exec command ya guys ya, seperti biasa guys, sama ya guys ya dengan pemasangan modul-modul non-root yang lainnya. Nah, di sini langsung aja kalian tinggal paste aja guys buat command installnya seperti ini. Kalau udah seperti ini, kalian tinggal klik aja tombol kirim ini buat proses pemasangan modulnya, dan kalian tinggal tunggu aja proses pemasangannya sampai selesai guys ya. Jadi seperti itu guys. Oke guys, jadi di sini buat proses pemasangan modulnya udah selesai guys ya di aplikasi Briven. Nah, kalau udah selesai tampilannya itu seperti ini guys di aplikasi Briven. Nah, kalau udah seperti ini udah selesai. Nah, kalau udah seperti ini udah selesai guys ya, di sini kalian tinggal langsung aja guys uji tes performa HP kalian buat bermain game. Kalian bisa buktiin aja guys ya di HP kalian masing-masing guys untuk menggunakan modul ini apakah work atau enggak di HP kalian. Dan seperti biasa di sini itu gua itu udah tes ya guys ya di HP gua sendiri, dan
gue juga udah tes performa HP gue untuk bermain game, dan gue rasa buat modul ini tuh sangat worth it dan sangat recommended sekali guys ya buat dicoba. Dan kalian juga bisa coba guys, untuk modul ini tuh kalian kombokan dengan modul-modul gaming non-root lainnya guys ya. Jadi seperti itu guys. Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini. Jadi buat kalian yang mau coba dan mau download modulnya, kalian langsung aja cek link downloadnya, gue simpan di kolom komentar video ini ya guys ya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih guys, see you, bye.